kan banyak dari uang baser, itu uang rakyat, uang bangsa, bukan uang nenek moyang kalian. Di ini umat Islam tidak minta bagian apapun dari pemerintah ini, dari negeri ini. Bagian dari kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang terlibat di bom Bali. Aja tidak mungkin satuan anti teror bergerak tanpa pemantauan dan penyelidikan dulu selama berbulan-bulan. Alasan kenapa Dr. Sunardi ditembak oleh Densus 88 adalah karena yang bersangkutan melakukan perlawanan saat mau ditangkap. Ini foto mobil Dr. Sunardi ringsek karena saat mau ditangkap yang bersangkutan malah tancap gas. Polisi yang menghadang gebut sambil siksa menghindari pengejaran aparat, membahayakan pengendara lain, membahayakan pejalan kaki sehingga terpaksa harus dikejar baru mobilnya berhenti. Jadi teroris itu ada dua macam. Teroris offline di dunia nyata yang tugasnya ngebom, ada lagi teroris media sosial. Pak Permadi Arya, Anda juga harus tahu apa teroris itu yang sesungguhnya. Teroris itu nggak hanya mengebom, tapi membuat kegaduhan di media, seperti Anda, seperti Pak Menas. Itu juga bisa disebut teroris. Dan kami tahu, Anda akan dibayar ketika menyerang umat Muslim. Makanya Anda sangat lantang sekali ketika menyatakan Islam dikait-kaitkan dengan teroris, sampai urat leher Anda itu keluar semua. Anda lantang sekali ketika menyebut nama Habib Bahar, nama Habib Rizik, lantang sekali Anda. Tapi ketika teror untuk umat Islam yang dilakukan oleh Pak Menang dan teror untuk warga Wadas, maja-maja, malahan Anda membela Pak Menang. Jadi munafik itu jangan kebangetan. Bolehlah Anda bekerja dengan paru Anda, tapi ingat, bikinlah narasi yang agak enak didengar oleh telinga dan agar paru Anda itu tidak protes sembarangan sampai tidak nafas seperti itu.